nih ngalamin kejadian kayak gini. Sekarang udah malam dan kita lagi pergantian tahap. Udah berhasil gak ya dapetin mutiara itu? Sampai sekarang juga dia belum balik. Jangan-jangan ada apa-apa lagi sama Indah. Kalian harus saya hukum. Kalian saya tunggu dan tidak saya kasih makan. Semenjak ibu meninggal, bapak jadi stres dan suka melampiaskan ke anak-anak asuhan ini. Karena itu, bapak jadi sering marah-marah. Binatang peliharaannya pun gak dikasih makan dan diurus. Ini apa mereka? Ini masalahnya. Bapak mau berapa buat mereka? Dua perempuan ini. Harga tebusnya 30 juta. Yes. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Sini sayang. Kamu selamat. Sini dulu, Bapak. Bapak minta maaf sama kalian. Maafin Bapak ya. Alhamdulillah, ya Allah. Bangun, Mbak. Mbak bisa pingsan. Ini gimana nih? Mbak, bangun, Mbak. Gimana nih? Pak. Biasa aja, Pak. Nah, saya kenal dia ya. Benar kenal? Iya. Yaudah, Pak. Kita tolong lagi. Yuk. Lu enggak akan lolos sekarang. Dengar. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Apa-apa kan? Makasih ya, Mas. Ayo, Cok. Bilang, Cok. Oke, Cok. Indah. Andi. Kok Andi? Berhenti. Andi. Woi. Woi. Enggak apa-apa, Mas. Sorry ya. Andi.
Hah? Gila, gue cabut. Raina gak apa-apa kan? Enggak kok, gak apa-apa, Lon. Gimana kalau sekarang kita bawa Indah ke pemilik topeng monyet? Di sana pasti Indah bisa disembuhin, dan gue juga yakin kok kalau dia udah di chef. Oke. Saya minta maaf sama Mbak berdua, juga Mas berdua. Karena saya sebelumnya punya niat jahat sama kalian. Dan karena peristiwa ini semua, saya hampir membuat anak saya satu-satunya celaka. Saya janji bahwa saya tidak akan jahat sama mereka lagi. Karena saya sadar anak kandung saya ini sudah banyak membantu saya dalam mencari nafkah. Maafin saya ya. Alhamdulillah. Maafin Bapak gak? Iya. Bapak udah jahat sama kalian. Maafin ya. Ya, terima kasih ya, kalian sudah memaafkan saya. Alhamdulillah, akhirnya misi kita selesai dan sempurna. Alhamdulillah. Tapi lo ngerasa gak sih, Indah, kalau Astrid tuh ngebantuin kita? Iya sih, gue ngerasa walaupun Astrid jauh dari kita, tapi dia yang nolongin kita ya. Guys! Astrid! Astrid, gak apa-apa! Gimana, misi kalian berhasil kan? Berhasil. Tapi kok lo bisa nolongin kita sih dalam bahaya? Iya, tiba-tiba kalung gue nyala. Terus lewat bantuan cucu bokap gue ngeliat lo berdua lagi dalam bahaya. Kuncinya pakai kalung. Jangan-jangan tunjuk lagi. Buka-buka, Kak. Dadah. Bye. Foto siapa nih? Lo ada yang kenal? Enggak. Gue yakin ini misi kita selanjutnya.
pasti ada hubungannya sama foto ini. Lagi meditasi di dalam laut dan dia cuma nitip amplop sama pembantunya. Kira-kira apa ya isinya? Gue penasaran deh isinya. Ray, coba lu buka. Coba ya, buka ya. Kok gak ada namanya, alamat siapa lagi? Iya, ada namanya. Pasti itu petunjuk dari Bu Maya. Kita harus ke alamat itu. Yuk. Kalau menurut alamat ini benar alamatnya. Guys, kalian dengar kan? Ada suara jeritan. Kita samperin yuk. Kenalin, aku Indah, ini Raya, dan itu Astrid. Tadi kami dengar ada suara jeritan, apa Nenek ada masalah? Ini siapa, Nek? Itu foto cucu nenek. Yang kalian dengar tadi itu suara nenek. Maaf nenek ya, jadi kalian kaget, jadi mampir ke sini. Nenek sedih sekali. Nenek kangen sama cucu nenek. Emang cucu nenek kemana? Cucu nenek sudah lama menghilang. Makanya nenek sedih sekali. Iya, tapi dia keterbelakangan mental. Untuk komunikasi aja dia sulit. Sejak anak saya meninggal, itu cucu saya satu-satunya yang saya miliki. Nenek tenang aja ya, kami pasti bantu. Iya, makasih ya. Tolong bantu cari cucu nenek ya. Iya, kami akan bantu. Iya, makasih ya. Halo Bu, gimana? Ibu udah terima pesan aku? Oke, aku akan kirim fotonya. Anak muda Bu, namanya Marwan. Ya, kasih kita petunjuk ya Bu, biar kita tahu kita akan kemana. Iya Bu, makasih. Sini Rek. Guys, ini Ibu Maya udah kasih kita alamat. Ada 3 alamat? Maksudnya apaan ya? Kok fotonya Marwan tiba-tiba petunjuknya 3 alamat? Dan di sini Ibu Maya bilang, hati-hati dalam memecahkan teka-teki. Akan ada kejutan yang gak kalian sangka. Guys, lagi-lagi kita adventure ala detektif nih. Tapi ini emang tugas kita. Kita harus memecahin teka-teki ini. Gimana kita langsung aja? Tapi nanti kita mencar, oke? Oke. Yuk. Ibu lagi ngapain di sini? Maaf, namanya ibu siapa ya? Maaf, saya lagi sedih. Saya lagi kangen sama anak saya. Loh, bu, kok nangis? Emang anak ibu kenapa, bu?
anak saya hilang. Sudah 1 tahun sampai sekarang masih belum ketemu. Anaknya ibu hilang 1 tahun yang lalu. Iya. Loh, itu kok fotonya orangnya sama dengan cucu nenek yang hilang? Yang mana yang benar? Apa mungkin ibu masih punya orang tua, ya misalnya nenek yang ngasuh anaknya ibu? Ibu saya sudah meninggal. Namanya anaknya ibu siapa ya? Marwan. Ya udah, ibu tenang aja ya. Saya di sini mau bantu ibu cari anaknya ibu. Boleh saya minta nomor ibu? Sama orang yang namanya Marwan. Ngapain kamu nanya-nanya Marwan sama saya? Jangan sebut nama-nama itu lagi depan saya. Mendingan sekarang kamu pergi. Pak, tapi saya cuma mau. Dengar ya. Anak saya hilang 1 minggu yang lalu. Terakhir dia bicara sama Marwan. Saya yakin Marwan ada hubungannya dengan anak saya yang hilang. Anak bapak ini hilang 1 minggu yang lalu. Jadi anak bapak hilang? Iya. Kurang jelas. Pak, saya boleh nggak lihat foto anak bapak? Siapa tahu saya bisa bantu bapak. Untung ada ini. Kulit jadi halus dan terlindungi dari panas matahari. Panas banget lagi. Pas. Oke deh. Ya. Aku mau nyari seseorang. Oh. Aku temenin ya. Udah, yuk. Assalamualaikum. Hai. Kenalin, aku Indah. Eko. Dil. Eko. Mas, mau nanya, tahu namanya Marwan nggak? Mas. Kenapa sih? Tahu. Aneh banget deh. Kita cuma nanya.
itu tadi kamu kan? Nggak, kamu belum jelasin sama aku kenapa kamu punya kekuatan kayak gini. Nggak, udahlah, Nda, jawab aja, Nda. Kamu masih mau ngeles lagi? Nggak, aku udah lihat sama mata kepala aku sendiri kalau kamu yang ngelakuin semua ini. Kamu masih mau ngeles lagi? Nda, kamu bisa percaya sama aku, Nda. Dan aku janji, aku nggak akan ngerepotin kamu kalau kamu udah ngasih tahu semuanya sama aku. Iya, aku emang punya kekuatan magic. Aku juga nggak tahu ini dari mana. Tapi setelah kamu tahu, mudah-mudahan kamu nggak akan jauh dari aku. Sorry ya, Lon. Aku harus bohong sama kamu. Aku gak bisa ceritain sebenarnya. Kekuatan itu aku dapatkan aku duyung. Aku belum bisa jujur karena aku gak mau celakain kamu. Maafin aku ya, Lon. Semua yang aku lakukan karena aku sayang sama kamu. Karena mereka. Ya ampun, dah. Kamu kenapa mikirnya kayak gitu sih sama aku? Aku cuma kepengen kamu tuh jujur sama aku dan terus terang aku senang banget sekarang kamu jujur sama aku. Itu aja. Dan aku janji sama kamu, aku gak akan pernah ngasih tahu sama siapapun soal rahasia kamu ini. Aku bakal jagain kamu sebisa aku. Iya, aku percaya sama kamu. Yuk kita masuk. Jadi ternyata Pak Ivan, yang alamat yang gue datengin, itu bokapnya anak kecil yang kita lihat fotonya di kalung kelinci itu. Terus? Iya, terus dia bilang kalau si Marwan, tau kan lo cucunya si nenek itu, itu yang nyulik anaknya. Tunggu, Ray. Marwan. Marwan itu anaknya ibu yang gue temuin alamatnya. Namanya Ibu Utami. Dan dia bilang dia udah kehilangan Marwan udah lama. Aduh, kok jadi bingung kayak gini? Iya, kok bingungin banget sih, apaan sih? Guys! Ya, gue dapet ini nih, di rumahnya Mas Eko. Guys, kok ada darah? Gue juga gak tahu, tapi firasat gue, Mas Eko ini penculiknya. Soalnya ada darah di baju ini. Ini pasti korbannya deh, gue yakin banget. Jadi, yang nyulik Marwan dan anaknya Pak Ivan itu Eko? Pak Ivan? Pak Ivan siapa guys? Itu yang alamatnya gue datengin. Dia bokapnya cewek yang fotonya kita lihat di kalung kelinci. Pas gue ketemu Bu Tami, dia bilang dia udah gak punya orang tua. Sedangkan nenek yang kita temuin ngaku kalau Marwan itu cucunya. Aneh kan? Jadi Marwan dan anaknya Pak Ivan yang hilang. Dan kemungkinan Mas Eko penculiknya. Guys, kira-kira petunjuk apa yang bisa kita dapat dari baju ini? Guys. Guys, aduh, badan gue. Mau
Mudah-mudahan Indah bisa balik jadi normal abis lu keringin setelah dia berenang ya. Sang Putri. Sih kenapa harus di sini, penting banget. Gue mau ngomong, gue cemburu sama lo. Lo ngapain sih deket-deket Indah? Salah ya, wajar kan. Alah, bohong kan lo. Lo kan udah sahabatan lama sama Indah, masa iya lo cemburu sama gue deket sama Indah? Enggak, beneran. Lo cuma mau nutupin sesuatu kan. Soal Indah, bisa ngendalin air. Lo juga udah tahu kan soal ini? Enggak, maksud gue. Gue benar-benar gak tahu. Oke. Kalau gak mau ngaku, apa-apa. Oke. Oke. Kalau emang lo udah tahu, dan Indah udah ngomong kayak gitu sama lo, yang pasti, kita harus nasihatin Mas Ari. Oke. Lan! Lan! Sudah, biar gue keringin lo ya. Tapi gue mau keringin apaan? Kan lo gak basah, gak kena air. Oh iya. Terus kenapa lo bisa jadi duyung ya? Gimana caranya gue balik normal dong? Satu-satunya cara lo harus berenang di laut dulu. Abis itu baru gue keringin dan lo bisa jadi normal lagi. Rai, berarti kita harus gotong Indah ke laut. Ayo, iya, yuk. Mudah-mudahan Indah bisa balik jadi normal abis lu keringin setelah dia berenang ya. Iya, yeah, harus bisa. Lagian kan yang ngasih tahu caranya kita Bu Maya. Dan Bu Maya gak mungkin ngomong sembarangan. Lo benar. Tadi lu bilang Indah berubah jadi duyung karena darah kan? Darah di baju ini kan? Iya. Yeah. Tadi lu telepon juga bilang kalau Indah berubah jadi duyung karena darah ikan kan? Iya. Berarti darah di baju ini darah ikan dong, bukan darah manusia. Kita harus cari Eko. Yuk, jadi yuk. Gue harus temuin Dylan. Kayak ada orang minta tolong deh. Dari mana ya asalnya? Kayaknya suaranya dari situ deh, di perahu itu. Gue harus cari tahu. Diam! Diam!
Bapak itu sama siapa sih? Kepo deh, pengen tahu. Kita udah tahu isi koper kamu. Dan itu bukan darah manusia. Dan cuma darah ikan. Eko, kamu ada sini, nak? Ayo kita pulang. Ibu, maaf. Ibu, siapanya Eko ya? Saya ibu angkatnya Eko. Oh, ibu angkatnya Eko. Ibu. Ibu tahu nggak apa yang udah dilakukan Eko? Dulu katanya dia diculik sama orang yang nggak dikenal. Dia terombang-ambing di laut hanya dengan sepotong kayu. Saya dan suami saya menemukan Eko di laut. Waktu kami lagi mencari ikan, sejak itu Eko jadi stres dan berkelakuan aneh. Dan dia terobsesi dengan penculikan. Tapi dia nggak menculik. Dia hanya untuk kesenangan dia aja dan pura-pura menculik. Dan pakai darah ikan supaya kelihatan jadi beneran. Makanya ibu cari-cari dia supaya dia nggak nyalakain orang. Jadi jelas bukan Eko penculiknya. Dia cuma psikopat. Tapi Marwan sama Pak Ivan kemana? Dia lagi Pak Ivan yang hilang itu. Merah. Eko. Merah. Merah kenapa kok? Kenapa Eko? Merah. Kenapa? Merah. Yuk kita pulang aja yuk. Ayo Eko. Bu. Mungkin ini petunjuk buat kita, Rai. Ya, tapi petunjuk apa? Terus ngapain coba dia mukul-mukul tangannya terus bilang merah? Cari dia aja di laut. Yaudah yuk, ayo. Nenek itu? Iya ya, ngapain dia di sana? Yaudah, mendingan kita liatin dulu aja dia mau ngapain. Marwan cuma kambing hitam. Dan bisa jadi nenek itu pelakunya. Sang Putri. Tadi ya? Dia berenang apa ngikutin gue ya? Ampun lama, yang penting gue harus kabur. Ikan, tolong aku, tolong hambat perahu ibu ya. Thank you.
lagi? Wah, pasti bapak ini menculik seseorang nih. Gue harus selamatin dia. Gesek! Astaga, itu kan cucunya nenek yang ada di foto. Diam, hilang. Di mana anak saya kamu sembunyikan? Saya nggak tahu pak. Ampun pak. Bohong. Semua orang juga udah tahu. Pak. Kamu penculiknya. Saya bener-bener nggak tahu pak. Saya nggak tahu. Kurang ajar. Gak ada yang aneh deh sama dia. Tapi mau ngapain dia di sini? Gue juga nggak tahu. Tanda lahir merah di lengan nenek itu apa yang dimaksud sama tadi ya? Merah, kenapa kok? Kenapa Eko? Merah. Kenapa? Merah. Yuk kita pulang aja yuk. Yuk Eko. Hai Rara, lu lihat nggak? Itu ada tanda merah di lengan nenek itu. Kayaknya itu yang dimaksud Eko tadi. Iya Strip, kayaknya itu yang Eko maksud. Ternyata ini semua gara-gara nenek itu. Kita harus stop dia. Kita harus cari Indah. Yuk, yuk. Tunjuk dari Eko dan kalungnya Astrid. Kalau yang nyulik dia tuh ada tanda lahir merah di tangannya. Dan kalau nggak salah si nenek itu ada tanda lahir merah. Tunggu tuh. Tapi Kak Ivan yang anaknya hilang itu malah sekap Marwan di perahu. Marwan itu dituduh jadi penculik, bukan hanya sama warga, tapi sama nenek juga. Tapi si Marwan bilang nggak tahu bukan dia. Berarti Marwan cuma kambing hitam. Dan bisa jadi nenek itu pelakunya. Jadi Marwan itu anaknya Bu Tami. Dan dia udah lama banget pisah sama ibunya. Kayaknya nenek itu beneran jahat deh. Dan dia penyebab semua ini. Kita harus stop dia dan selamatin semua yang udah jadi korban. Dan temuin anak yang di dalam foto itu. Yuri, yuk. Yuri, yuk. Pasti Raina. Nah. Doni. Don. Mau kemana? Kita mau nyari Marwan. Kayaknya Pak Ivan itu salah nuduh deh. Iya. Yeah. Jadi Marwan itu cuma kambing hitam, karena dia terbangkangan mental, jadi gampang banget orang memperdaya dia. Makanya semua orang pada percaya omongan nenek itu kalau dia itu penculik. Maafkan saya. Saya hanya mencari anak saya yang hilang. Saya nggak tahu harus jalan kemana. Bersama kita lukis cerita. Jadi Marwan itu yang punya terbakar mental sama ke cucunya si nenek yang meninggal di laut. Sebenarnya kita nggak mau dia meninggal. Kita cuma mau dia insyaf dan semua korban yang dia culik selamat. Tapi takdir berkata lain.